Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana yassir lana umurana umuran muslimin. Wahlul uqadatan min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullah qaddasallahu sirrah wa daman nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamati fi darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. La fi ikrarin, tidak pada pengakuan. Apa maksud tidak pada pengakuan? Pembicaranya sudah panjang di belakang, dijelaskan oleh pensyarah, la yasihu tawkilu bihi, tidak sah mewakilkan padanya pengakuan. Jadi dalam mengaku enggak sah diwakilkan. Bi ayyakula li ghairihi, dengan bahwa berkata dia seseorang kepada orang lainnya. Apa kata seseorang kepada orang lainnya? Wakaltuka, aku wakilkan kepadamu, litukirra anni, supaya bahwa kamu mengaku untuk aku atas namaku, li fulanin, untuk si anu, bikada, dengan nilai sekian. Maka datanglah si orang lain itu menjumpai si fulan tadi. Bayakulul wakilu, berkatalah wakil, yaitu orang lain yang tadi disuruh, akrartu anhu bikata, aku mengaku untuk fulan dengan nilai sekian. Aku mengaku untuk fulan, artinya seseorang yang telah berwakil kepada saya, bikaza, dan nilai sekian, dan itu adalah hak kamu. Itu tidak sah hukumnya. Kenapa tidak sah? Li'annahu ikhbarun an haqqin, karena sesungguhnya itu adalah memberitakan dari sebuah kebenaran. Karena sesungguhnya itu adalah memberitakan dari sebuah kebenaran. Fala yakbalu tawkila, maka tidak menerima ia ikrar akan mewakilkan. Maka tidak menerima ia ikrar akan mewakilkan. Lakinna atau lakin, yakunul muwakil mukiran bitawkil, akan tetapi adalah orang yang mewakilkan itu mengaku dengan mewakilkan. Mengaku dengan mewakilkan, titik. Bahasa mengaku itu adalah mengikrarkan, artinya mengakui sesuatu hak yang ada terhadap kita kepada orang lain. Contoh, saya punya hutang sama kamu 200.000. Saya mengaku punya hutang sama kamu 200.000. Katakan itu sama Ismail. Saya mengaku punya hutang sama Ismail 200.000. Sekarang saya enggak sempat hadir di pengadilan. Suruh Ihsan. Ihsan, antum sewakilkan mewakili saya untuk membuat sebuah pengakuan. Saya punya hutang sama Ismail 200.000. Datanglah Ihsan pengadilan. Coba ucapkan.
apa bahasa yang digunakan di pengadilan? Jangan pakai bahasa Arab di Indonesia kita. Apa bahasa yang digunakan? Saya ulang lagi. Saya punya hutang sama Ismail 200 ribu. Jadi kalau saya mengaku di pengadilan, bahasanya adalah saya mengaku punya hutang kepada Ismail 200 ribu. Sekarang saya tidak hadir, minta Ihsan untuk hadir sebagai wakil saya mengungkapkan pengakuan itu. Coba antum ungkapkan di pengadilan, bagaimana bahasa antum menggunakan? Saya orang yang mewakilkan orang yang berhutang kepada Mas Nail dengan utangnya 200 ribu. Saya? Orang yang mewakilkan orang yang berhutang kepada saya. Mewakilkan apa? Saya mewakilkan utang. Itu hakim pun pening. Pening hakimnya. Antum ngapain di sini? Antum ngapain di sini? Mewakilkan. Mewakilkan. Siapa yang antum wakilkan? Orang yang mewakilkan pada saya. Mana orangnya? Bisa kan. Biasanya yang mewakilkan enggak bisa datang. Mewakili. Oh, mewakili. Jadi saya? Saya orang yang mewakili. Ya, antum wakil. Saya mengerti, antum wakil. Jadi mewakilkan itu maksudnya antum itu sebagai wakil. Oke, antum wakil. Lalu? Saya orang yang mewakili orang yang berhutang pada saya. Mewakili sebagai apa di sini? Ini sebagai orang yang membayar hutang ya. Mau membayar? Oh, mau membayar. Berarti dia senitip sama antum, nitip uang. Jadi? Saya yang membayarkan hutang. Oh, kontraktir. Coba Yusuf, antum wakil saya ke pengadilan untuk mengakui saya punya utang sama Ismail 200 ribu. Itu ngomong apa di pengadilan? Pak Hakim, saya ini wakil dari guru saya, Ustaz Sari. Kuasanya beliau mengakui bahwasanya beliau punya utang kepada Ismail sebesar 200 ribu. Oke, apakah barusan ungkapan Yusuf itu adalah pengakuan? Apa bisa dikatakan Yusuf sedang mengaku? Tidak. Dia sedang ngapain? Ikhbar an haq. Dia baru saja memberitakan tentang sebuah kebenaran. Gak bisa menjadi wakil sebagai dalam pengakuan. Karena bahasa ngaku itu adalah saya ngaku punya hutang sama Ismail 200 ribu. Itu bahasa ngaku. Coba Ihsan, nanti ulang pengadilan bahasa itu. Saya ngaku punya hutang sama Ismail. Siapa yang punya hutang sekarang? Ihsan, bukan saya. Dan tembayarlah sama Ismail. Tapi kalau antum katakan si Fulan mewakilkan saya, bahasanya dia mengaku berhutang sama Ismail 200 ribu, berarti antum bukan ngaku, bukan wakil, tapi sekedar penyampai berita. Maka wakil itu tidak bisa mengaku, itu tidak bisa diwakilkan. Paham ya? Akan tetapi mewakil itu dalam bab ini adalah saya itu mengakui dengan taukil.
Jadi saya sendiri tidak mengaku berhutang, tapi saya mengakui bahasanya saya mewakilkan ihsan ke pengadilan. Saya ngaku mengutus ihsan ke pengadilan itu saya ngaku, tapi isi pengakuannya belum tentu sama dengan apa yang saya ucapkan. Dan ihsan atau Yusuf tadi hanya sekedar memberitakan, ihsan nggak benar tuh. Dia merubah redaksi, dia merubah fakta. Saya suruh ngaku, dia bayar sendiri. Gak nyambung. Jadi Yusuf tadi di pengadilan dia bukan mengaku, tapi dia adalah memberitakan sebuah hak. Jadi hak Ismail ada sama saya 200 ribu. Hanya berita itu saja. Saya dipahami. Fala yakbalu at-taukil, maka dia tidak bisa menerima mewakilkan. Wala fi yaminin, tidak juga boleh mewakilkan dalam bersumpah. Wallahi demi Allah, ini bukan haknya si fulan. Demi Allah, ini bukan haknya fulan. Ismail, antum wakil saya di pengadilan. Coba. Coba sumpah sebagai wakil saya. Contoh, saya bersengketa dan saya firullah. Dia katakan mic ini miliknya. Saya bilang bukan, ini punya saya. Saya beli 3,5 juta. Karena Safirullah tidak punya saksi, saya bisa bersumpah. Bisa tidak bisa hadir di pengadilan, terlalu sibuk. Saya putus Ismail sebagai wakil saya untuk bersumpah. Wallahi demi Allah, ini mic bukan milik Safirullah, tetapi milik saya. Itu isi sumpah saya. Sekarang antum hadir di pengadilan. Coba bagaimana antum mengungkapkannya di pengadilan. Wakil, saya ini sebagai wakil dari Ustaz Sandi. Bahwasanya mic itu, bahwasanya belum sumpah, saya itu betul miliknya. Itu cara antum menyampaikannya. Apakah antum wakil dalam bersumpah? Tidak. Itu cuma sebagai wartawan yang memberitakan saya sudah bersumpah. Antum cuma penyambung berita. Yang antum sendiri bersumpah bisa enggak sebagai wakil? Coba bersumpah. Saya bersumpah. Maksudnya itu kata Pak Hakim, kenapa antum bersumpah? Antum kan bukan terdakwa. Oh Pak Hakim, saya gak bersumpah, cuman saya memberitakan pemilik itu sudah bersumpah. Itu hanya impor. Nah, jadi tidak boleh mewakilkan dalam bersumpah. Karena bahasa wakil itu mengcopy bahasanya si wakil. Saya bilang, Safirullah tolong jual kamu sini kepada Ismail dengan harga 2 juta. Antum sama Ismail bilangnya apa? Hah? Aku jual kamus ini kepadamu harga? Aku jual. Jadi kalau mewakilkan bersumpah, demi Allah aku. Kalau mewakilkan mengaku, aku mengaku. Jadi bahasanya aku. Kalau wakil yang mengaku, berarti dia yang aku, bukan wakilnya. Jadi bahasanya aku, mengambil alih 100% bahasanya. Bukan menginformasikan. Kalau yang Safirullah, saya suruh mewakilkan jual kamu, selalu dia ngomong, Ismail, saya jual kepada kamu, apa? Saya adalah wakil Ustaz dalam menjual kamus ini kepada harga 2 juta. Bisa akan begitu? Bisa akan ya? Gak bisa. Bahkannya harus jelas.
aku jual kepadamu kamus ini harga 2 juta rupiah. Nah, sumpah juga harus begitu. Aku bersumpah. Kata Pak Hakim, kenapa kamu bersumpah? Kamu kan gak terlibat permasalahan. Maka mewakilkan dalam sumpah juga tidak boleh. Li'annal qasda biha ta'zimullahi ta'ala. Maka sesungguhnya maksud dengan sumpah adalah mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'asbahatil ibadata, maka mirip ia sumpah dengan ibadah. Maka mirip ia sumpah dengan ibadah. Maka ibadah tidak boleh diwakilkan. Semisalnya adalah nazar. Semisalnya sumpah adalah nazar. Nazar dan sumpah hampir sama. Kafarat nazar adalah kafarat sumpah. Begitu juga mentaklif kemerdekaan. Tidak boleh diwakilkan mentaklif kemerdekaan. Kalau kamu hafal 3 juz, kamu merdeka. Atau mentaklif talak dengan sifat juga enggak boleh. Kalau kamu keluar rumah, contohnya kamu jatuh talak. Wala fi syahada, wala fi syahada, tidak juga mewakilkan di dalam kesaksian. Tidak juga boleh mewakilkan dalam kesaksian. Yang sebetulnya menjadi saksi dalam kasus itu adalah Ihsan dengan Yusuf berdua. Tapi karena mereka enggak bisa hadir, diutuslah Abu Bakar dengan Ismail ke pengadilan. Maka itu bukan wakil namanya. Bukan wakil. Dan hal itu boleh. Boleh memang, tapi bukan atas nama tawkil namanya. Ilhaqanlah bil ibadah, karena menyamakan baginya syahada dengan ibadah. Jadi kita menjadi saksi nikah itu ibadah. Kita menjadi saksi jual beli ibadah. Kita menjadi saksi utang-piutang ibadah. Kita saksi dalam apa saja bentuk kesaksian itu ibadah, sama hukumnya dengan ibadah. Nah, kalau kita berhalang memberikan kesaksian, kita suruh orang lain memberikan kesaksian, itu tidak disebut dengan taukil. Karena yang nama taukil harus menggantikan bahasa muwakil secara 100/100. Saya bilang, aku bersaksi. Bahasanya, Abu Bakarlah pemilik dari kitab itu. Saya enggak bisa hadir. Lalu datang seutus Ismail untuk menyampaikan kesaksian tersebut. Apa kata Ismail di pengadilan? Hah? Aku bersaksi, kitab itu adalah milik Abu Bakar. Maka dia ditolak. Kenapa? Dia sedang berbohong. Mau untuk saksikan? Tidak. Saya wakil fulan untuk mengulang kata-kata itu. Nah, kalau mengulang kata-kata si fulan, tentu mengatakan, aku bersaksi. Bahasanya si fulan bersaksi, kita itu milik Abu Bakar. Itu namanya syahada alas syahada. Apakah Ismail wakil saya di situ? Tidak. Wasyahadatu ala syahada laisat tawkil. Kesaksian di atas kesaksian itu bukan tawkil namanya. Wasyahadatu ala syahada, kesaksian atas kesaksian, tidaklah ia itu tawkil. Itu tidak bisa dikategorikan mewakilkan. Balil hajatu ja'alati syahidal mutahammil an, akan tetapi hajat yang memposisikan, yang menjadikan
akan saksi yang menjadikan ia hajat akan saksi al-mutahammil an mutahammal harusnya mutahammal an yang akan ditanggung darinya saksi seperti hakim yang memutuskan untuknya hakim di sisi hakim yang lain, tapi bukan namanya taukil, bukan namanya taukil. Oke, ini banyak redaksi, banyak bahasa yang perlu dijelaskan sebelum dipahami maksudnya. Contoh kasus yaitu untuk memastikan kitab itu milik Abu Bakar perlu saksi dua orang, yaitu Ismail dengan Safirullah. Inilah saksi utama yang menyatakan bahasanya kitab itu milik Abu Bakar. Kemudian Ismail sedang berada di Perancis. Nah, Safirullah di Australia. Orang tua ada jurukudama di situ. Kasus sedang berlangsung di Padang, Sumatera Barat. Kemudian mereka ini tidak bisa hadir dalam pengadilan. Maka yang hadir dalam pengadilan adalah saksi di atas saksi. Kebetulan ke Perancis itu ikut juga Yusuf. Ke Australia ikut Ihsan. Nah, Ihsan pulang 1 bulan 4 bulan. Ismail 4 bulan, Yusuf pulang. Maka sebelum Yusuf pulang, Ismail katakan nanti sampai di Padang tolong hadiri penyelesaian kasus Abu Bakar tentang hak milik kitabnya. Saya sebetulnya menjadi saksi. Jadi saya bersaksi bahasanya kitab itu miliknya Abu Bakar, didapatkan dari si fulan dengan cara dia beli. Sudah. Maka lahirlah saksi kedua nama Yusuf. Safirullah juga mengatakan hal yang sama. Lahirlah saksi kedua namanya Ihsan. Nah, Ismail sama Safirullah itu namanya mutahammal. Saksi yang diambil, yang dipikul darinya. Saksi mutahammal yang dipikul darinya. Seharusnya beban penyaksian itu dia yang tunaikan. Tapi karena hajat dia harus meninggalkan dan tidak bisa pulang, maka diambil alih oleh dua saksi pengganti. Saksi pengganti itu namanya syahid mutaammil. Saksi yang mengambil alih tanggungjawab. Sampailah di pengadilan di Indonesia, sampai di Padang Sumatera Barat, kasus pun digelar di pengadilan tinggi. Maka datanglah Yusuf dengan Ihsan. Yusuf itu adalah saksi yang memberikan pernyataan Ismail. Ihsan itu adalah saksi yang menyatakan pernyataan Safirullah di pengadilan. Apa perkataan yang antum keluarkan waktu itu, Ihsan? Dipersilahkan saksi Ihsan menyampaikan argumennya. Ya a'u, nanti hilang kita Abu Bakar. Silakan. Kalau tidak ada kesaksian, nanti pengadilan mau ditutup. Silakan saksi bicara.
kayaknya antum akan kehilangan haknya. Oke, mungkin dia sedang capek berpulang. Dulu, silakan dulu saksi dua, Yusuf. Saking saya di sini sebagai wakil dari Ismail bersaksi bahwasanya kamus kitab Abu Bakar itu milik dia yang dibeli dari sepulang. Nah, di sini bukan sebagai wakil. Kalau sebagai wakil enggak sah. Kalau Yusuf sebagai wakil ucapannya begini, saya bersaksi kitab itu milik Abu Bakar. Karena wakil harus mengulang kalimat 100/100 daripada saksi pertama. Tapi ucapannya adalah saya bersaksi bahwasanya Ismail telah menyampaikan kesaksian. Nah, itu saksi di atas. Saya bersaksi bahwa Ismail memberikan kesaksian kitab itu adalah miliknya Abu Bakar. Silakan saksi kedua, mungkin sudah agak siuman. Saya bersaksi bahwasanya Rasulullah memberikan kesaksian. Ya. Kitab Abu Bakar itu milik Abu Bakar. Nah, dia beli dari teman. Ya. Oke. Itu namanya syahada alas. Apakah itu tauqiyah? Tidak, hajat yang meminta saksi itu disamakan hukumnya dengan hakim. Nah, hakim lagi. Disamakan hukumnya dengan hakim di sisi hakim yang lain. Apa pula hakim di sisi hakim yang lain? Nah, terjadi laporan kepada Pak Hakim. Laporan diberikan oleh Ismail. Apa isi laporannya? Bahasanya Safirullah punya hutang kepada Ismail 2 juta rupiah. Betul enggak? Betul. Nah, mana Safirullah? Kenapa enggak dihadirkan? Dia sudah pindah jadi warga negara Australia. Jadi kata Pak Hakim, bagaimana saya putuskan? Maka Hakim Indonesia itu cukup menganalisa kasus. Oke, Ismail, mana saksi antum? Bahasanya Safirullah punya utang 2 juta. Saksinya bahkan bertiga Pak Hakim, bukan berdua. Nah, Syekh Abu Bakar, Syekh Yusuf, Syekh Ihsan, Ajo. Oh, 3 saksinya. Maka Hakim melakukan penyelidikan. Apakah saksi ini adil atau tidak? Setelah Hakim memutuskan saksi ini adil, maka diputuskanlah Safirullah punya hutang kepada Ismail 2 juta. Oke, sudah diketuk palu. Tapi bisakah diambil haknya? Tidak. Gak bisa, orang yang sudah pindah ke Australia. Ditulislah surat. Nah, saya Hakim Fulan bin Fulan MH DH Doktor Hukum Kandar Hijrah Doktor Hukum. Nah, Hakim Agung Lubuk Kilangan. Aneh, ada Hakim Agung di Lubuk Kilangan. Memberikan memutuskan hukum berdasarkan saksi pertama Syekh Abu Bakar, Syekh Yusuf, Syekh Ihsan Ajo. Atas 3 saksi itu mempertimbangkan, kami sudah mempertimbangkan saksinya adil dan kami putuskan Safirullah yang tinggal di daerah Tuan Hakim berhutang kepada warga kami di Indonesia namanya Ismail. Kami mohon Tuan Hakim di sini untuk mengambilkan hak itu kepada yang bersangkutan. Surat itu ditulis dan surat itu penulisannya disaksikan oleh 2 orang saksi yang adil. Berangkatlah 2 orang saksi yang adil ini ke Australia, temukan hakim di situ, sampaikan surat daripada Hakim Indonesia
dan dia menyatakan, kami berdua menjadi saksi bahwasanya isi dari surat itu adalah benar seperti yang disampaikan, bukan rekayasa. Maka pada saat itu dipanggil Safirullah, Safirullah, yang mantuk, mana uang 2 juta rupiah hak Ismail? Nah, kata Safirullah, ini Pak Hakim. Nah, maka pada saat itu dititipkanlah langsung atau ditransfer dan bagaimana ke Indonesia. Itu namanya syahada hakimin adda'anhu inda hakimin akhar. Keputusan seorang hakim ditunaikan untuknya di hakim yang jauh di sono. Nah, kesaksian tadi sama juga dengan itu. Hakimnya, saksinya sedang berada di Australia, yang satu lagi di Spanyol. Nah, itu namanya bukan tawkil. Bukan berarti hakim Indonesia mewakilkan kepada hakim Australia untuk mengambil uang sama Safirullah, tidak. Dialah yang memutuskan hukum lagi di sana. Dia bukan menjalankan hukum. Kalau sekedar menjalankan hukum, ambil selesai. Tapi dia akan pelajari surat itu kembali, dipanggilnya Safirullah lagi, dicek kembali dua saksi yang datang dari Indonesia. Lalu dia putuskan kembali. Saya hakim Australia memutuskan berdasarkan isi surat yang ada dan dua saksi yang dikirim, bahasanya Safirullah punya hak, punya hutang 2 juta kepada Ismail warga negara Indonesia Kerinci. Saya pahami. Apakah dia tawkil situ hakim itu? Tidak, dia adalah hakim lagi. Kalau sekiranya dia ragu dengan isi surat itu atau mencurigai keadilan saksi yang didatangkan, dia boleh rombak hukumnya. Dia boleh rombak hukumnya. Kalau Safirullah punya saksi lagi di situ, Pak Hakim saksi dia siapa tadi? Ketiga, ketiga-tiganya Syekh. Saksi saya 30 orang. Ketiga-tiganya Syekhul Masyayikh. Ketiga-tiganya. Jadi bingung Hakim Australia ini, kok bisa begitu ya? Dikirimlah penyelidik lagi kepada saksi-saksi yang di Indonesia. Ternyata saksi Indonesia itu diulang kembali kasusnya, dirombak. Boleh Pak Hakim turun. Nah, la fi ibadatin, tidak boleh mewakilkan dalam ibadah. Dalam ibadah. Jadi mata saya mengantuk kali. Di sholat subuh tolong gantiin saya ya. Yesan. Terus sholat subuh hari ini 2 kali. Saya mau tidur. Hari ini saya masih puasa qadha. Bisa lapar. Safirullah yang gantiin saya puasa. Ismail gantiin sholat subuh. Abu Bakar gantian sholat zuhur, Yusuf sholat asar, kemudian Insan sholat maghrib. Saya sholat isya aja sehari. Yang lain mana dari gantikan oleh kawan-kawan? Nah, nanti ada lagi yang bersedia gantikan sholat isya. Jadi saya nggak perlu sholat lagi. Kenapa ada yang gantiin? Puasa nggak perlu, zakat nggak perlu, semuanya nggak perlu. Bahkan hidup pun nggak perlu lagi, karena ada digantikan oleh orang lain. Enggak bisa, ibadah enggak bisa digantikan. Kecuali pada haji. Ibadah yang enggak boleh digantikan itu adalah ibadah badani. Ibadah mali boleh. Ibadah badani yang enggak boleh. Kecuali yang boleh ibadah badani itu haji. Maka ada istilahnya badal haji. Walaupun orangnya hidup tapi karena enggak mampu berangkat, kurang sehat, digantikanlah oleh keluarga. Kemudian umroh. Kemudian menyembelih seumpama hewan kurban. Itu boleh diwakilkan kepada yang punya darah berani. Takut sama darah jangan.
Wala tasihul wakalatu illa bi ijabin. Tidak sah wikala kecuali pakai ijab. Tidak sah wikala kecuali pakai ijab. Apa itu ijab? Ma yusmiru biridol muwakkililladhi yasihu mubasyaratuhu al-muwakkali fihi muwakkala fihi fitasaruf. Dia ijab adalah sesuatu yusiru yang memberitahukan ia sesuatu biridol muwakil dengan relanya si muwakil, dengan ridonya muwakil. Muwakil yang mana? Yang perlu digarisbawahi, muwakil yang mana? Alladhi yang yasihu sah mubasyaratuhu, bertindak langsungnya muwakil. Yang sah bertindak langsungnya muwakil terhadap muwakkal fi, objek taukil. Muwakkal fi artinya objek taukil fi tasarruf, dalam berbuat. Ini Ismail tek kitabnya. Saya tahu sama Habib itu. Redaksi kitabnya. Nah. Ya kalau bapaknya tidak sah menikahkan, wakilkan saja sama kiai. Kan sah. Boleh. Enggak boleh. Kiainya boleh menikahkan karena kiai. Tapi orang yang mewakilkan itu sah dulu dia buat, baru boleh mewakilkan. Tapi kalau dia tidak sah melakukannya langsung, maka dia tidak boleh mewakilkan orang lain. Mohon maaf, oke, tolong nikahkan anak saya. Kenapa enggak bapak langsung? Sebetulnya anak enggak cukup bulan. Gak cukup bulan mana Pak? Ya usia pernikahan kami 5 bulan dia udah lahir. Apa maksudnya? Nah, ini prematur. Ini anak prematur Pak Ki. Pak Kiai, tolonglah Pak Kiai menjadi wali nikahnya. Ini anak prematur. 5 bulan kami nikah dia udah lahir. Kata Pak Hakim minimal kandungannya itu 6 bulan. Kalau 5 bulan kalian nikah lahir-lahir, berarti lebih parah lagi prematurnya itu. Bisa hidup ya? Ya bisa. Boleh. Bapak biologis mewakilkan Pak Ke menikahkan anak hasil zinanya? Hah? Gak boleh. Kenapa? Kamu sendiri enggak boleh melakukannya. Jangan mewakilkan sesuatu yang kamu sendiri enggak boleh lakukan pada orang lain. Seorang anak-anak enggak boleh mewakilkan. Seorang anak-anak tidak boleh mewakilkan orang dewasa dalam belanja karena dia sendiri enggak bisa melakukannya. Orang gila tidak boleh mewakilkan orang waras dalam bertasaruf karena dia sendiri tidak sah melakukannya. Orang tidak adil tidak sah mewakilkan orang lain sebagai saksi karena dia tidak sah melakukannya. Orang yang fasik tidak sah mewakilkan seorang kiai menikahkan putrinya karena dia sendiri tidak sah melakukannya. Kenapa? Karena yang sah diwakilkan itu adalah alladhi yasihu mubasyaratuhu al-muwakkalafih. Nah, sesuatu yang sah dia berbuat langsung terhadap muwakkalafih. Muwakkalafih sesuatu yang diwakilkan padanya, the object, di dalam bertindak. Nah, saya bisa melakukannya, tapi saya wakilkan ke kamu. Boleh. Saya enggak boleh melakukannya, saya wakilkan kamu. Enggak boleh. Seorang melakukan ibadah haji, umroh,
ihram haji atau umroh, boleh berburu? Enggak boleh. Disuruh orang berburu, boleh dia makan dagingnya? Tidak boleh juga. Tapi kalau ada orang berburu tanpa suruhannya dihidangkan kepadanya, boleh. Karena dia tidak ada hubungan. Mana contoh ijab? Wakaltuka, aku wakilkan kepadamu fi kaza, pada ini. Ini itu terserah menjual barang kah, beli barang. Fawattu ilaika, aku serahkan urusan ke kamu. Anabtuka, jangan ambatuka, apa itu baca di? Nah, anabtuka, saya minta ganti kepadamu. Naba, anaba, yunibu, inaba. Au akomtuka maqami fihi, aku tempatkan kamu pada posisiku fihi, padanya urusan. Obyek kaza, jual olehmu akan itu. Au zawid fulanan, nikahkan olehmu akan si fulana. Berarti mewakilkan dalam menikahkan. Au talikha, ceraikan olehmu akannya fulana. Berarti wakil dalam talak. Kalau sekiranya yang mewakilkan cerai itu adalah anak kecil, maka talaknya tidak sah, karena anak kecil tidak bisa mentalak. Au ataitu biyadika talakaha talakoha, aku berikan di tanganmu talaknya perempuan. Aku berikan di tanganmu talaknya perempuan. Au aktik fulanan, atau merdekakan olehmu akan si fulana. Nah, itu semuanya kata-kata wakil. Nah, tolong beliin saya obat sakit perut. Nah, saya nitip obat apa? Mencret. Saya titip sarapan, saya titip baju, itu semuanya tawakil. Berkata Imam Subuki, yukhazu min kalamihim sihatu qaliman la waliyalaha, dipahami dari kalam mereka fuqaha, sah perkataan seseorang yang tidak ada wali baginya. Sah perkataan seseorang yang tidak ada wali baginya. Bapaknya tidak ada, kakeknya di tenaga kerja di Saudi. Nah, bapaknya semua keluarga ada di kampung. Dapatlah jodoh sesama tenaga kerja. Mau nikah di pengadilan mahal. Kalau enggak mahal, ditangkap. Kenapa? Dia sama-sama tenaga kerja ilegal. Nah, tidak ada wali baginya. Apa kata dia kepada semua yang ada di tempat pekerjaan itu? Adintu likulli akidin fil balad ayyuzawwijani. Aku beri izin bagi setiap orang yang sah akadnya. Akidin, bagi setiap orang yang boleh melakukan akad di negeri ini, bahwa dia mengawinkan aku. Aku izinkan bagi setiap orang yang sah melakukan akad di negeri ini, ayyuzawwijani, bahwa dia mengawinkan aku. Itu dianggap sudah mewakilkan. Nah, maka pada saat itu wanita itu boleh nikah, menjadi walinya siapa? Siapa? Siapa saja yang bersedia, yang mendengarkan ucapan daripada wanita tersebut. Begitu caranya. Kalau wanita tidak ada wali. Tidak ada wali, kemudian tidak ada wali hakim. Sebetulnya walinya kan wali hakim.
Al-Hakimu Waliyuman La Waliyalah. Hakim itu adalah walinya, orang yang tidak punya wali. Sekarang wali hakim tidak ada, atau ada wali hakim tapi tidak terjangkau dengan keuangannya, atau sulit pengurusannya. Misalnya apa? Dia seorang wanita janda, sudah dicerai oleh suami pertamanya, sudah ditalak tiga, tapi tidak ada surat cerai. Tidak diurus surat cerai pengadilan, dia cerai, cerai lisan saja. Kemudian wanita janda ini ketemu lagi jodohnya 2 tahun setelah itu. Dan ketika mau menikah, tidak ada wali seorang pun. Siapa jadi wali? KUA. Nah, ketika sampai di KUA, ada catatan nikah di situ. Ini wanita bersuami. Dia pernah bersuami 2 tahun yang lalu. Dan tidak ada informasi tentang suaminya. KUA akan minta apa? 2 surat. 1, surat kematian. Kalau kamu katakan suami muda mati, mana surat kematian? Oh, enggak ada Pak Hakim, suami sama si hidup. Oke. Nanti kamu dicerai, mana surat cerai? Enggak ada, kami cari lisan. Tidak bisa kami nikahkan. Nah, enggak bisa. Tolonglah urus Pak Hakim. Bilang sama suami kamu untuk urus surat cerai. Dihubungi suaminya. Katanya, apa urusan kamu dan saya? Urus saja sendiri. Mana caranya? Suaminya enggak mau bantu, karena dia cemburu si istrinya dapat suami baru lagi. Pak Hakim enggak bisa menikahkan karena belum ada surat cerai. Atau pergi saja ke lurah buat surat kematian suami. Kata Pak Lurah, kami juga enggak bisa berbohong. Enggak bisa asal buat surat kematian orang yang masih hidup. Mana caranya? Bayar? Bisa saja, tapi fulus sebanyak. Oh, pergi saja ke wali tahkim. Nah, pergi ke Amir Agama. Jadi Amir Agama. Jadi urusan agama di Amir. Nah, pergi situ. Selesai kan? Tolong sampai dulu. Siapa Amir Agama yang ada di Padang? Nggak tahu. Di Berok dia. Nah, itu namanya wali tahkim. Nah, itu disebut yang wali tahkim. Itu hukumnya boleh. Kalau kondisinya sudah seperti itu. Qala Imam Az-Zara'i, berkatalah Imam Az-Zara'i, hada, ini pernyataan Imam Subuki perihal perkataan atau sesuatu yang dipahami dari kalam fuqaha, yaitu sahnya pernyataan seorang wanita yang tidak punya wali, pernyataan yang disampaikan, pernyataan taukil yang disampaikan secara umum, idza sahha mahallu, apabila sah tempatnya. Itu satu. Apabila sah tempatnya, artinya sah kondisinya. Di dalam ditafsirkan apabila sah tasarufnya. Nah, apabila sah tasarufnya. In ayyanat az-zawjah, jika menentukan ya wanita akan suami. Jika menentukan ya wanita akan suami. Jadi saya mau kamu nikahkan dengan si fulan ini. Jadi enggak, bukan hakim itu, bukan wali tahkim itu yang mencarikan suaminya. Suaminya sudah ditentukan oleh wanita itu siapa orangnya. Walam tufawwid, dan tidak menyerahkan ia wanita kecuali sigot saja. Jadi wewenang wanita itu berapa maharnya,
siapa suaminya, kapan menikahnya, bagaimana proses menikahnya, itu semua bergantung kepada wanita dan calon suaminya. Yang diserahkan kepada tahkim itu hanya lafaz menikahkan saja, itu baru boleh. Tapi apabila wanita itu menyerahkan bulat-bulat, saya serahkan kepada kalian di sini untuk menjadi wali nikah saya, silakan kalian nikahkan dengan siapa saja, mahar berapa saja, waktu kapan saja, di mana saja, prosesnya apa saja, seterima. Kalau begitu enggak boleh. Nah, kenapa? Karena wali tahkim tidak punya wewenang kecuali hanya melafazkan sigot nikah. Wabinah bin Zalik dan seumpama demikian berfatwa alaihibam bersolah. Baru titik, berfatwa seperti itu juga fatwanya Imam Ibnu Salah. Kalau sekiranya antum yang menjadi wali taukil atau wali tahkim, bagaimana kira-kira redaksinya Abu Bakar? Antum menjadi wali tahkim dari seorang wanita. Pak Yai, tolong bantu nikahin saya. Mana bapakmu? Bapak saya sudah mati. Kakek kamu tentu lebih duluan mati pada bapak saya. Saudara, saya tunggal. Keponakan, enggak ada keponakan. Saya cuma sebatang kara. Kenapa enggak KUA? Saya tidak punya uang. Kenapa enggak minta sama calon suami saya? Dia lebih kere dari saya. Nah, kami sudah kebelet. Tolong nikahkan. Coba untuk nikahkan itu wanita, mana caranya? Sama Ihsan, Ihsan suaminya. Menikahkan Lana binti Fulan kepada Ihsan Pariaman bin Fulan dengan mahar seperangkat alat sholat tunai. Nah, kenapa untuk kasih mahar seperangkat alat sholat? Siapa yang minta seperangkat alat sholat? Kenapa dibobot sendiri? Mau wanita tadi minta mahar? Tanya dulu sama wanitanya, berapa maharnya? Ditanya maharnya dulu, kemudian ditanya kapan nikahnya, kemudian insan yang mana, dipastikan insannya, dan sembarang insan. Nah, setelah itu saya menikahkan, saya menjadi wali tahkim, begitu bahasanya. Saya menikahkan Waisan. Waisan, menikah gak nih? Waisan, saya nikahkan kepada kamu Fulana binti Fulan yang berwali tahkim kepada saya. Yang berwali tahkim kepada saya, supaya saksi itu dengar, ini wali tahkim. Nanti kalau ada masalah nanti belakangan, diangkat. Siapa walinya? Itu Abu Bakar. Apa hubungannya Abu Bakar? Ya kami gak tahu. Nah, ketika disebut berwali tahkim, saksi katakan dia itu bukan Abu Bakar siapa-siapa, dia adalah wali tahkim. Nah, yang saya nikahkan kepada Fulana binti Fulan, saya sebagai wali tahkim kepadanya dengan mahar berapa tadi? Berapa? Berapa? Lima. Seperangkat lebrah.
Cicil 35 tahun. Beli rodanya dulu, bautnya. Dan kunci-kuncinya. Nah. Nah itu baru boleh. Dan seumpama demikian. Wala yustaratu fil wikalati al-qabulu lafzan, tidak disyaratkan dalam wikalah qabul secara lafaz. Tidak disyaratkan pada wikalah qabul secara lafaz. Tolong jualkan ini. Nah, kita ambil barang atau jual? Tolong belikan saya, ambil uangnya beliin. Gak perlu basah seterima perwakilanmu. Gak perlu. Yang penting yustaratu ada muradi faqat, disyaratkan tidak menolak saja, akan tetapi disyaratkan tidak ada penolakan saja, asal enggak nolak sudah. Jadi walau tasarrafa ghairu alimin bil wikalah soha intabayyana wikalatuhu inna tasarruf, jikalau bertindak, jikalau berbuat oleh orang yang tidak tahu dengan wikalah soha, niscaya sah ia tindakan, niscaya sah ia tasarruf. Inta bayana, jika terbukti wikalahnya, jika terbukti wikalahnya ketika tasawuf. Kawan pinjam sendal kita. Kawan itu pinjam sendal kita. Ketika dia pinjam sendal kita, kemudian dia jual sendal itu tanpa penjualan sendal second. Karena sendal yang kita pakai itu sendal luar negeri. Nah, bekasnya pun masih dibeli. Kawan itu jual tanpa sepengetahuan kita. Apa hukum jual belinya? Apa hukum jual belinya? Menjual sendal orang lain apa hukumnya? Hah? Tergantung hukumnya. Tergantung kepada kejadian yang terjadi. Ketika kawan itu pulang, kata dia, mohon maaf, saya telah jual sendal kamu tadi. Kebetulan sendal itu ditawar mahal. Lepasnya bisa kita beli 50 pasang lagi sendal itu. Saya jual karena tawaran yang mahal. Kemudian kata pemilik sendal, saya enggak pernah memberi izin kamu untuk jual. Maka jual beli hukumnya batal. Harus saya kembalikan. Oh, kata dia, kalau jualnya mahal, saya izinkan kamu. Apa hukumnya? Hah? Saya tahu enggak? Kalau begitu harganya kamu jual mahal begini, saya setuju. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Apa hukumnya? Satu batal. Satu batal. Batal. Batal juga. Kenapa batal? Izinnya baru sekarang. Jual belinya tadi. Tapi kata dia, jam berapa mau jual? Jam 9 tadi. Oke lah. Saya jam 10, saya jam 8 udah ngomong sama kawan-kawan. Sendal itu nanti kalau pulang Abu Bakar, saya wakilkan dia untuk jual lagi. Saya ngomong jam 8. Ternyata sudah kamu jual jam 9, setujulah itu. Berarti hubungan batin kita nyatu.
Nah, dah ngomong saya tadi itu, dah ngomong jawab pas, alhamdulillah. Terjual mahal, ya, alhamdulillah. Apa hukumnya? Sah. Sementara waktu menjual tadi, Abu Bakar ghairu alim bil wikala, tidak tahu dengan adanya wikala. Terbukti ada wikala ketika tasarruf. Ketika dia jual, bahkan sesaat sebelum dia jual, sudah ada izin. Maka hukumnya sah. Sama halnya man ba'a mala abi zannan hayatahu fa bana mayyitan. Sama hukumnya dengan orang menjual harta ayahnya. Hal kadang dia menduga ayahnya masih hidup, maka terbukti ayahnya sudah meninggal. Kaman ba'a seperti orang yang menjual ia mala abi akan harta bapaknya. Zon dan hal kadang dia menduga ayah tahu hidupnya bapak. Pabana mayitan, maka terbukti ia bapak sudah meninggal. Kenapa hukum seperti itu sah, Yusuf? Al-ihtibaru fil aqdi bima fi nafsil amri. Karena yang diperhitungkan dalam akad itu adalah kejadian yang sesungguhnya, bukan artinya enggak perlu diperhatikan ma fi dzannil mukallaf, sesuatu yang ada dalam dugaan orang mukallaf. Jadi dugaan dalam mukallaf ya enggak sah, enggak ada masalah enggak sah dugaannya, yang penting hakikatnya sah atau enggak. Wala yasihu tahlikul wikala bisyartin, tidak sah mengkait-kaitkan wikala dengan syarat. Tidak sah mengkait-kaitkan wikala dengan syarat. Contohnya, idza jaa ramadan faqad waqqaltuka fi kadza, apabila datang bulan ramadan maka sungguh aku wakilkan kamu dalam hal ini. Enggak boleh. Titik. Kalau tasarrafa ba'da wujubi syarti al-mu'allaq, maka jika lo berbuat ia seseorang setelah ada syarat yang dikaitkan ia syarat, maka jika lo berbuat ia seseorang setelah ada syarat yang dikaitkan ia, contoh wakalahu bitolaki zaujatin sayangkihuha, bahwa mewakilkan ia seseorang kepadanya dengan menceraikan istri yang akan dia nikahi akannya, atau bibai'i abdin sayamlikuh, menjual budak yang akan memiliki ia seorang akannya budak. Au bi tazwiji bintihi idza tulikat wa taddat, atau mewakilkan ia seseorang menikahkan putrinya, menikahkan putrinya apabila telah ditalak ia putri dan menjalani iddah ia putri. Berapa contoh? Berapa contoh di sini? Tiga. Saya wakilkan kepadamu menceraikan istri saya kalau saya sudah menikahinya nanti. Itu fulana yang jalan-jalan itu calon istri saya. Saya wakilkan ke kamu untuk menceraikannya kalau saya sudah menikahinya. Itu mobil di halaman itu mobil orang. Nah, nanti mau saya beli. Saya wakilkan kamu untuk menjual mobil itu kalau saya sudah membelinya. Itu perempuan yang berjilbab yang di sampingnya laki-laki itu anak saya bersama suaminya. Saya wakilkan kamu untuk menikahkan putri saya itu nanti kalau suaminya sudah menceraikannya dan iddahnya sudah habis. Kan kalau itu berarti mu'allaq kepada syarat.
fatallaqa ba'da an nakaha, maka menceraikan dia wakil setelah dia menikah. Fatallaqa, maka menceraikan dia wakil ba'da an nakaha, setelah bawa menikah ya wakil. Selesai akad nikah, setelah nikahnya putri bapa dia mahar sekian, sedang berfoto-foto dia dengan foto apanya, yang kartu nikahnya, sedang memasangkan cincinnya, datang fotografer, kamu setelahkan talak tiga. Agak dia, kenapa kamu carikan istri saya? Kamu yang ngomongkan kemarin. Kalau kamu, kau sedang menikahi si fulana ini, kamu sewakil kamu untuk mencarikannya. Dia praktek. Mana kira-kira hukumnya itu? Sah atau enggak? Mana antum tahu enggak sah? Au ba'a ba'da an malaka, atau dia jual setelah dia miliki. Dah tahu dia si fulan itu beli mobil, langsung dibawa, dijual. Mana mobil saya ini uangnya? Kenapa kamu berani-berani jual mobil saya? Kamu yang bilang kemarin, kalau saya berhasil beli mobil itu, sewakilkan kamu menjualnya. Au zawaja, atau dia menikahkan putri dari bapak itu setelah iddahnya habis. Nafadha. Yang bilang tidak sah, nafadha, tembus. Iya. Iya tasarruf amalan bi umumil izni, karena mengamalkan dengan izin secara umum. Kata Ismail, jangan asal ngomong, langsung talak tiga, bahaya itu. Cincin baru sampai di ruas pertama jarinya, belum masuk ke ruas ketiga, langsung jatuh talak. Hukumnya tembus, sah. Okey lah, ini menguji hukum fikihan tu. Setelah tembus, jatuhlah talak tiga pada wanita itu. Apakah dia boleh menikah lagi dengan wanita itu? Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh dia nikah lagi sama wanita itu? Boleh. Perlu syarat 5 fase atau tidak? Talak 3? Enggak perlu. Talak 3. Sudah ditalak 3. Kalau talak 3 kan perlu 5 fase. Sekarang sudah ditalak 3. Enggak perlu 5 fase. Kenapa enggak perlu? Belum ngumpul. Emang syaratnya ngumpul tak tiga, tak ngumpul baru boleh lima fase. Kan, jangan bercanda. Kan mungkin masalahnya. Nah, itu pokok itu sakit perut jadi. Pokok ini dah bingung ini. Bimbang, boleh enggak? Perlu 5 fase enggak? Nah itulah, yang buat masalah-masalah enggak jelas, sehingga hukumnya juga enggak jelas. Boleh enggak? Langsung nikah enggak? Tanpa ada 5 fase. Enggak boleh kok, harus 5 fase. Keduanya, soha
banyak muhallilnya yang bersedia kalau begitu. Siapa yang sebetulnya menikah? Muhallil atau suami pertama? Muhallil. Kenapa dia buka segel? Kenapa antum mau kembali lagi kepada barang yang segelnya belum jadi yang belum buka lalu dibuka oleh orang lain? Belum muhallil. Belum muhallil. Gak perlu. Kenapa gak perlu? Kan sudah telah tiga. Kalau perlu, masalah. Nikah sama janda dia, enggak ngamalkan habis Nabi. Mana? Untuk cari hukumnya ya. Nah, orang yang ditalak sebelum digauli, ada masa iddah? Tidak ada masa iddah. Maka dia boleh nikah langsung. Karena tidak ada masa iddah. Karena yang lima fase itu harus habis masa iddah dari suami. Nah, kalau syarat pertamanya tidak ada, bagaimana menyambung syarat kedua? Lima fase, fase pertama habis masa iddah daripada suami pertama. Sekarang masa iddahnya enggak ada. Berarti tinggal empat fase lagi. Lah alas sawab boleh nikah langsung. Tapi enggak pasti ya. Nah, pastinya kalau sudah terjadi nanti baru kita pastikan. Kalau belum terjadi, begitu kira-kira hukumnya. Nah, insyaallah enggak perlu. Lah alas sawab enggak perlu karena enggak ada masa iddah. Tapi kalau sudah benar-benar terjadi, perlu dikaji ulang lagi untuk mengatakan tidak perlu. Kenapa? Sudah ada pelaksanaan. Nah, takut dengan bilang tidak perlu kita bermasalah nanti. Wa in qulna bi fasadil wikala bin nisbati ila suqutil juhlil musamma in kana wujubul ujratil misli. Dan jika kita katakan dengan wikalanya rusak, kita katakan fasadnya wikala nisbah kepada suqutil juhlil musamma, gugur upah yang disepakati. Gugur upah yang disepakati. Kamu jual mobil ini, saya wakilkan kepada kamu. Ini mobil orang lain, saya wakilkan kepada kamu untuk menjualnya 200 juta, kamu dapat persen 10%. Kalau mobil ini berhasil nanti saya beli. Pas kita beli, langsung dijual oleh orang itu. Kau pun jual belinya? Kau pun jual belinya? Sah, nafada, tembus. Nah, wikalanya kan rusak. Kenapa rusak? Karena ditaklik. Mewikalahkan sesuatu yang belum ada. Lalu kenapa tembus? Dijawab, pasat wikalah itu perhitungannya bukan masalah jual beli sah atau tidak sah. Jual beli tetap sah karena sudah ada izin. Tapi rusaknya kepada juhlil musamma, menjadikan kepada gugurnya upah yang disepakati. Jual mobil sudah dijual, orang yang menjual tidak berhak mendapatkan 10%. Nah, ingkana jika ada ia musamma, jika ada ia juh, juh itu artinya upah. Nah, jika ada ia upah, kalau kita mewakilkan pakai upah, dan wajib upah misil. Jadi ke sana
hukum wikala batal enggak batal itu ke sana kaitannya. Bukan masalah dia tidak jatuh talak, bukan masalah jual beli enggak sah, bukan masalah mengawinkannya tidak sah, mengawinkannya sah, menjualnya sah, mentalaknya sah. Cuman batalnya itu nisbahnya ke dia orang yang melakukan tugas, yaitu sebagai wakil, dia dapat upah atau tidak dapat upah. Kalau ada kesepakatan upah, dia enggak dapat upah yang disepakati, tapi dia dapat upah standar. Ternyata dia jual mobil itu setengah hari laku. Ya upah setengah hari, 60 ribu. Padahal kesepakatannya tadi 10%, 200 juta, 10%, 20 juta, harusnya dia dapat 20 juta. Tapi karena wikalanya batal, hanya dapat 60 ribu. Nah, gugur jo'lil musamma, upah yang disepakati, kalau upah itu ada, dan yang wajib dibayar hanya ujratul misli, upah standar. Kesana nisbah fasadil wikala, bukan kepada tembus enggak tembusnya. Wa sahha ta'liqu tasarrufi faqad, sah menta'liq tasarruf saja. Nah, sah menta'liq tasarruf saja. Contohnya apa? Bi'hu, jual olehmu akannya mobil. Akan tetapi setelah satu bulan. Nah, akan tetapi setelah satu bulan, maka hukumnya sah. Wikalanya tembus enggak? Wikalanya tembus? Ada di tali wikalanya? Enggak ada di tali. Jual olehmu akannya mobil. Ada yang sangkutkan di masa? Enggak ada. Jika datang bulan depan saya wakilkan kamu jual mobil, nah baru mentaklik. Ini enggak langsung. Jual olehmu akannya mobil, aku wakilkan kamu menjual mobil itu. Wakilnya tembus enggak? Tembus. Cuman tasarufnya, tindakannya, aksinya yang ditaklik. Kapan aksinya boleh? Ba'da syahr, setelah satu bulan. Nah begitu caranya, baru taliknya sah. Kalau taukilnya enggak boleh ditalik. Jika datang bulan depan saya wakilkan kamu, sudah jadi wakil kah di hari ini? Belum. Kapan dia jadi wakil? Setelah bulan depan. Berarti mentaklikan taukil hukumnya batal. Sekarang waktu taukilnya jangan ditalik, tembus. Saya wakilkan kamu menjual mobil ini dengan harga 200 juta rupiah, tetapi jualnya setelah bulan depan atau setelah bulan ini berlalu, maka hukumnya sah. Kenapa? Yang ditaklik cuma tasarufnya saja, taukilnya tembus. Nah itulah hukum. Hukum itu bergantung kepada redaksi, padahal tujuannya kan sama. Saya wakilkan kamu bulan depan untuk jual mobil ini, saya wakilkan kamu sekarang untuk menjual mobil ini, tapi jualnya bulan depan, sama gak hasilnya? Kapan mobil itu dijual? Bulan depan, sama-sama bulan depan. Tapi ada bahasa yang menunjukkan kepada sah, ada bahasa yang menunjukkan kepada batal. Dan juga sah memberi jangka waktu wikala atau kepada ta'liku. Wa soha ta'kituha, sah hukumnya menjangka atau memberi jangka waktunya wikala. Contoh wakaltuka ila syahri ramadhan, saya wakilkan kamu sampai bulan ramadhan. Cukup. Ada pertanyaan sampai di situ? Nanti kita berpindah kepada syarat muakkal bih, syarat barang.
seperti yang contoh yang di atas tadi, kalau bitoraki zaudiatin sayang kira, itu berarti tawakalnya yang ditalik di sana itu tasarufnya. Tidak. Yang talik di situ adalah tawakalnya. Kalau tasarufnya ditalik sah. Kalau ini kan contoh batal. Saya wakilkan seperti mewakilkan ya seseorang akannya orang lain yang mentalak istri yang akan dia nikahi akannya. Itu kan bahasa ikhbar ya. Kalau bahasa redaksinya adalah saya wakilkan kamu, apa bahasanya? Saya wakilkan kamu untuk mentalak wanita apabila saya telah menikahinya. Nah, saya wakilkan kamu mentalak wanita apabila saya sudah menikahinya. Kapan diwakilkan? Apabila saya sudah menikahinya. Itu baru batal. Tapi saya wakilkan kamu menceraikan istri saya, Emma. Saya wakilkan kamu untuk menceraikan wanita. Tapi tolong ceraikan setelah saya menikahinya, juga enggak sah. Kenapa? Karena dia menta'liq, maaf, mentawakilkan sesuatu yang dia sendiri belum bisa melakukannya, atau mewakilkan sesuatu yang waktunya belum bisa dilakukan. Beda sama yang tadi. Ini kita tidak bisa kita buat ta'liq tasarruf. Kenapa enggak bisa ta'liq tasarruf? Karena pada saat itu memang belum boleh tasarruf. Talak belum boleh karena wanita itu masih anak orang. Jual budak belum boleh karena belum dia punya. Mengawinkan anak wanita belum boleh karena dia bersuami. Nah, ta'liq tasarruf itu hanya berlaku pada perkara di saat mentaukil dia sudah sah. Nah, mobil sudah punya dia. Saya wakilkan kamu menjual mobil ini. Memang mobil itu sudah punya dia. Tapi jualnya setelah 1 bulan. Fair. Assalamualaikum. Tadi yang mau dikatakan dalam nikah janda, sebagaimana orang yang bagikan itu, dia tidak terangkat itu, dia tidak menyebutkan bahwasanya dia menjadi suami wakil. Enggak menyebutkan sebab wakil. Nah, sebenarnya mau dah dibagikan dan semua jelas sepakat itu bahwasanya dia menjadi wakil, tapi dia maka dia enggak. Enggak masalah, tetap sah. Tapi sempurnanya disebut supaya saksi. Tapi kalau saksi tidak tahu tanpa disebut, enggak perlu juga. Saksi kan tidak tahu juga. Jadi kalau enggak tahu, saksi bingung nanti. Sah enggak nikahnya? Bingung saya. Apa kamu bingung? Bapaknya kan ini. Ini kan siapa nih? Ini wakil bapaknya. Oh, kok wakil bapaknya sah. Jadi saksi itu harus mengkomandoi sah enggak sah, bukan hanya dengar lafaz saja. Tapi juga mendengar siapa yang menikahkan itu, dia tahu seluk-beluknya. Sehingga ketika mengatakan sah itu sah. Maka dibacakan kan? Semua kali kan dibacakan. Nah, calonnya ada fulan bin fulan, status duda. Nah, calon perempuannya fulan binti fulan, calon status gadis. Kemudian menjadi wali dan akan nikah ini adalah bapak kandungnya sendiri. Kemudian saudara kandungnya sendiri, kan disebutkan di situ.
atau adik ayahnya. Nah, seketika hal itu sudah diketahui oleh saksi, ini dapat semuanya ini. Ini janda, ini duda, ini enggak bersuami. Kemudian baru saksi meneliti perkataannya saja. Tapi kalau enggak jelas daripada saksi ini siapa dan siapa, maka saksi mengatakan sah, dasar apa kamu mengatakan sah? Kata-katanya sah, bukan kata-katanya. Hukum nikah itu kamu bukan jadi saksi kata-kata, kamu adalah saksi nikah. Nikahnya sah atau enggak? Ntar dulu, saya belum tahu ini wanita ibunya atau enggak, ada hubungan mahram atau enggak, anak siapa dia, ini laki-laki isinya ada berapa. Kalau 4, udah gak boleh lagi nambah 5. Ini walinya siapa? Wali sah atau gak sah? Nah, kalau saksi tidak tahu, perlu disebutkan. Itu fungsi dengan menyebutkan biodata sebelum akad nikah, supaya saksi mengatakan sah itu jelas dasarnya.